Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua pecinta tanaman? Kali ini saya ingin berbagi acara refreshing saya kebetulan di Bumi Aji Batu untuk melihat tanaman apokat. Di depan saya ini ada pohon apokat. Kalau biasanya apokat itu agak tinggi, ini apokatnya pendek ya, mungkin nggak sampai 3 meter. Tapi buahnya sudah sangat lebat. Ini teman-teman bisa lihat ya, dari bawah sampai ke atas buahnya sangat banyak. Ini baru dipanen ya sebagian. Nah, ini saya ingin menunjukkan apokatnya. Dari satu pohon yang pendek ini kita bisa tinggal petik aja ya. Nah, ini buahnya besar-besar. Saya begitu penasaran waktu mendengar apokatnya di kebun sedang berbuah, makanya saya refreshing ke kebun ini untuk melihat bagaimana pohon apokatnya ini bisa selebat ini untuk ukuran yang masih pendek. Jadi kita nggak susah kalau untuk memetiknya. Nah, ini lihat dari bawah sampai ke atas semuanya penuh dengan buah yang ukurannya sangat besar. Pohonnya ini ternyata ada dua tipe. Yang sebelah sini ini sepertinya jenis Marcus. Kemudian yang sebelahnya ini adalah kendil. Jadi ini dua jenis disilangkan dalam satu pohon. Hasilnya luar biasa. Dari ketinggiannya dari tanah tidak sampai 50 cm ya ini teman-teman. Nah, ini buahnya bergelantungan sampai di sangga kayu untuk dahannya karena buahnya sangat lebat. Ini belum tua ini. Biasanya kalau udah tua lebih besar lagi. Batang pohon utamanya ini, yang kokoh ini kira-kira tingginya 1 meter. Kemudian, nah ini bercabang. Jadi waktu itu bibitnya mungkin okulasi ya. Jadi dua macam itu di stek digabung. Nah, ini kelihatan gabungannya. Nah, ini adalah tempat menyemai ya, ini biji-biji apokatnya sedang disemai di dalam polybag. Nah, ini yang lagi di stek ya untuk bibit apokatnya untuk teman-teman misalnya yang berminat. Nah, kalau sedang ke Malang kebetulan ke daerah Bumi Aji bisa mampir di sini. Nah, kalau yang ini katanya jenis ponca. Ini buahnya bentuknya lebih panjang dibanding yang Marcus atau kendil tadi. Ini juga tidak tinggi. Ini lihat bergelantungan. Sudah buahnya banyak. 1 meter aja nggak nyampe nih pohonnya. Walau buahnya masih segini banyak, ini dari pohonnya ini masih terus ya keluar bunga yang bakal jadi buah juga. Senang sekali saya melihat tanaman pendek buahnya segini banyak. Demikian teman-teman, sedikit refreshing dari saya saat jalan-jalan ke kebun di Bumi Aji Malang. Semoga apa yang saya lihat ini
bisa menjadi kegembiraan atau semangat untuk teman-teman semua pecinta tanaman dalam merawat tanamannya. Dan semoga kita semua selalu sehat walafiat, tetap semangat merawat tanaman-tanamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.